Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi minta agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk membentuk Satgas Tabung Gas 3 kg terkait kelangkaan tabung gas 3 kg di Kota Jambi. Dalam rapat dengar pendapat DPRD Kota Jambi bersama Suwarna Migas dan Pertamina, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar terkait kelangkaan ini membentuk Satgas Kelangkaan Tabung. Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ispet, meminta agar Disperindak Kota Jambi bersama Suwarna Migas dan Pertamina untuk membentuk Satgas Kelangkaan Tabung Gas 3 kg di Kota Jambi. Dirinya juga meminta agar Satgas ini nantinya melakukan pendataan terhadap pangkalan dan agen serta pelanggan yang memiliki kartu pelanggan tabung gas 3 kg tersebut. Teridentifikasi dengan baik. Identitasnya itu, masyarakat miskin, oh ini hak, berhak. Ya, nah kadang-kadang masyarakat kita ini berubah wujud dari kaya menjadi miskin. Begitu ada sumbangan, ayo ganti semua baju. Kita jadi miskin dulu. Begitu tidak ada itu, dia ke mall-mall jadi bergaya orang kaya. Itulah Indonesia. Plus 62. Indonesia. Karakter Indonesia gitu. Sederhana itu. Fungsikan tugas ini semua, kemudian Disperindak. Saran untuk pemerintah kota, bentuk Satgas Pemantauan Gas. Sandi Fazil, JEK TV, laporkan.